Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat bolu pandan dengan genei santan. Ini rasanya enak banget, teksturnya lembut tanpa menggunakan SP ya teman-teman. Bagi yang penasaran, ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, kita buat untuk bahan cairnya dulu. Di sini aku menggunakan jus daun suji sebanyak 3 sendok makan. Kalau misal teman-teman gak ada juga gak apa-apa ya. Boleh digantikan dengan air biasa. Lalu kita tambahkan 1 bungkus santan instan atau setara 65 ml. Lalu tambahkan air biasa sebanyak 3 sendok makan. Nah kalau misal teman-teman gak ada jus daun suji, airnya diganti 6 sendok makan ya. Dan boleh ditambahkan dengan pewarna hijau makanan. Lalu garam sedikit aja. Kemudian kita tambahkan pasta pandan kira-kira sebanyak 1 sendok teh. Kalau misal mau menggunakan jus pandan juga boleh. Karena kebetulan aku lagi gak ada, ini aku pakai pasta pandan aja ya. Dan lanjut diaduk rata. Kemudian kita masak di atas kompor. Nyalakan api kompornya kecil aja dan terus dimasak hingga mendidih. Dan ini terus diaduk ya teman-teman. Nah setelah mendidih seperti ini, boleh kita matikan api kompornya. Lalu kita aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Nah ini untuk bahan santannya udah selesai ya teman-teman. Boleh kita sisihkan dan tunggu hingga dingin. Selanjutnya kita buat adonannya. Pecahkan 2 butir telur. Kemudian kita tambahkan 3 butir kuning telur. Jadi ini kita gunakan untuk pengganti emulsifiernya ya teman-teman. Kita menggunakan kuning telur. Lalu gula sebanyak 100 gram atau setara kurang lebih 7 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 15 gram. Sedikit perasa vanila kira-kira 1/4 sendok teh. Dan kita mixer. Di sini kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi ya teman-teman, selama kurang lebih 10 menit hingga adonan mengembang putih dan kental. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang putih dan kental. Ketika kita tarik, adonannya jatuh seperti pita melipat. Nah seperti ini teman-teman, masih kental ya. Dan lanjut kita tambahkan untuk bahan keringnya. Di sini aku menggunakan tepung terigu protein sedang sebanyak 100 gram atau setara 10 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Nah ini kita saring dulu ya teman-teman, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu tambahkan tepung maizena sebanyak 10 gram atau setara 1 sendok makan. Dan susu bubuk sebanyak 10 gram atau setara 1 sendok makan. Dan ini kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau udah lanjut kita mixer. Nah ini sebelum dimixer kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman, agar tepungnya tidak bertebaran. Kalau udah lanjut kita nyalakan mixernya kecepatan paling rendah. Dan ini kita mixer hingga tercampur rata. Untuk waktunya jangan terlalu lama ya teman-teman, tidak melebihi dari 30 detik. Nah seperti ini aku rasa udah cukup. Untuk mixernya boleh kita sisihkan aja. Dan lanjut aku aduk menggunakan spatula. Seperti biasa kita rapihkan pinggiran wadah. Dan kita aduk hingga ke dasar wadahnya ya teman-teman. Pastikan kalau ini udah tercampur rata. Nah seperti ini, lalu kita tuang larutan santan yang udah kita masak di awal tadi. Dan lanjut kita tuang sedikit demi sedikit dan sambil diaduk. Lakukan hingga selesai.
Setelah tercampur rata, selanjutnya kita tuang margarin yang udah dicairkan sebelumnya. Sebelum dicairkan, untuk beratnya yakni 45 gram ya teman-teman. Untuk takaran sendok sekitar 3 sendok makan peres, jadi nggak terlalu penuh. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Dipastikan tidak ada bahan yang mengendap agar bolunya bagus dan gak bantet. Nah seperti ini, sebelumnya udah aku siapin loyang persegi ukuran 18x18 cm yang sudah aku oles dengan margarin untuk bagian alasnya aja, dan sudah aku lapis dengan kertas roti. Dan ini mohon maaf banget ya teman-teman, terjadi kesalahan di kameranya, gak tahu kenapa itu pengambilan gambarnya jadi sedikit mereng. Jadi terlihat loyangnya itu nggak lurus ya, padahal aslinya loyangnya ini lurus teman-teman. Nah seperti ini udah selesai, siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama kurang lebih 10 menit. Di sini aku menggunakan produk dari Turbo, yakni oven Turbo Carino EHL5180. Nah untuk oven ini kapasitasnya 38 liter dilengkapi dengan lampu indikator dan 3 tombol. Untuk pertama itu tombol suhu, tombol api, dan juga tombol untuk timer atau waktu. Dan ini bisa digunakan untuk memanggang, mencairkan, grill, dan juga baking. Dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita panggang di suhu 160 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 35 sampai 40 menit, boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Jika ada yang berminat, teman-teman boleh cek info lengkapnya di kolom deskripsi. Nah, ini setelah kurang lebih 40 menit dipanggang, langsung aja kita keluarkan dari oven. Untuk memastikan boleh kita tes tusuk, kalau kering tandanya udah mateng ya. Nah ini kering ya teman-teman, langsung aja kita keluarkan dari oven. Dan selagi masih panas, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya seperti ini untuk mempermudah. Lalu kita beri alas dan dibalik. Ini hati-hati ya teman-teman karena masih panas banget. Dan ini hasilnya, langsung aja kita lepaskan loyangnya. Tuh hasilnya bagus ya. Dan langsung aja kita lepaskan kertas rotinya. Nah ini untuk bolunya udah jadi, tunggu dulu hingga dingin ya. Sembari menunggu, lanjut kita buat genes santannya. Di sini aku menggunakan whipped cream cair sebanyak 100 ml, kemudian santan sebanyak 150 ml. Aku menggunakan satu bungkus santan instan kemasan kecil ditambah dengan air. Dan lanjut kita nyalakan kompornya dan dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, boleh kita kecilkan api kompornya. Dan lanjut kita tambahkan coklat putih sebanyak 150 gram. Dan ini terus kita aduk hingga coklat putihnya meleleh. Setelah coklat putihnya meleleh, kemudian kita larutkan 1 sendok teh tepung maizena dengan 1 sendok makan air, dan kita tuang ke dalam genai santannya. Jadi agar teksturnya lebih kental ya teman-teman. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata dan sedikit mengental. Nah kira-kira hasilnya seperti ini. Lalu kita tambahkan sedikit pasta pandan, kira-kira 1/4 sendok teh, atau boleh sesuai selera. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, hasilnya seperti ini. Untuk genai santannya udah jadi. Lanjut kita plating ya. Nah ini untuk bolunya udah dingin, kita bagi menjadi 2 bagian seperti ini. Kalau mau pinggirannya dirapikan boleh ya teman-teman. Lalu kita tuang genai santannya.
Ini selagi masih hangat nggak apa-apa, kita tuang aja secukupnya sesuai selera. Nah, seperti ini. Kemudian satu potongan bolunya kita tumpuk di atas. Dan ini perlahan ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Dan untuk bagian atasnya kita siram lagi dengan santan ganesnya. Seperti ini, lakukan hingga selesai ya. Kalau udah, selanjutnya kita beri topping. Ini aku pakai choco chips. Aku susun di pinggiran bolunya seperti ini. Jadi untuk hiasnya simpel aja ya teman-teman. Kalau udah, ini kita simpan dulu di dalam chiller selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, langsung aja yuk kita potong-potong. Diusahakan menggunakan pisau yang tajam agar potongannya rapi. Nah, ini aku coba ambil ya untuk melihat tekstur di dalamnya. Masya Allah, hasilnya lembut banget. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Serat-seratnya juga sangat halus. Yuk, langsung aja kita cobain. Nah, ini aku potong menggunakan sendok. Tuh, berasa ini potongannya lembut banget, teman-teman. Nah, ini aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bolunya enak banget, pandannya berasa, kemudian warnanya cantik, teksturnya itu lembut, dan manisnya menurut aku sudah pas. Dan ditambah lagi rasa gurih manis dari genes santannya mantap banget. Teman-teman jangan lupa cobain ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.